Seorang pria terekam CCTV mencuri handphone di tempat laundry pakaian di Gamprit, Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu 6 November 2022. Awalnya lelaki yang mengenakan topi itu datang ke tempat laundry dan bertemu dengan korban yang adalah seorang wanita. Korban pun sempat diajak bicara dan pelaku melihat di sekitar lokasi untuk mencari barang berharga yang bisa ia curi. Dan ketika korban sedang mencatat di nota, pelaku diam-diam masuk ke dalam serta mendekat ke arah tempat korban menaruh handphonenya. Pelaku lantas mengambil handphone korban, setelah itu ia masukkan ke dalam saku belakangnya. Ketika korban berbalik badan, pria itu pun nampak gelagapan dan perempuan berambut terikat ini pun masih belum menyadari aksi dari pelaku tersebut. Pelaku yang menggunakan masker itu pun langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Sedangkan korban terlihat kebingungan mencari handphone yang ia taruh di atas mesin cuci tempatnya bekerja. Beberapa saat setelah pria itu pergi, korban merasa ada yang tidak beres dan ia pun membuka rekaman CCTV. Dan ternyata pria yang tadi ditemuinya telah mencuri handphone dan korban pun akhirnya memviralkan aksi pria tersebut agar segera tertangkap oleh polisi.